aktiviti ni kita ikut jantina. Lelaki, perempuan. Okey, saya nak lelaki berdiri sebelah sini dan perempuan berdiri sebelah sini. Mula. Okey, berkumpul bersama-sama. Satu berkumpul kat sini, dua berkumpul kat sini. Satu, dua. Satu, satu. Okey, dua. Berkumpul dulu. Sebab nanti kita nak tukar tempat. Okey. Boleh? Kita nak tukar tempat. Macam ni. Sebab kita nak lelaki menghadap lelaki, perempuan menghadap perempuan. Okey? Okey, so macam ni. Yang lelaki ni pergi sana, yang perempuan ni datang sini. Boleh? Gerakan. Okey. Nama permainan ni, siapa pernah dengar permainan ni cakap dengan saya eh? Nama permainan ni nyamuk, beruang dan ikan. Pernah dengar? Pernah main? Okey, kita main lagi ni. Okey. Permainan ni nak main senang je. Sebab dalam permainan ni nanti, kamu akan melakukan aksi tiga haiwan ni. Okey. So kalau lakukan aksi, kita nak kena tunjuk aksi lah. Okey. First kali, beruang. Siapa nak tunjuk aksi beruang? Macam mana? Saya kata aksi je. Bukan saya kata siapa yang macam beruang. Okey, ada tiga perkara tentang otak kita yang cukup kritikal yang kita perlu tahu. Jadi dengan tiga perkara ni kita akan belajar buat pemutaran biji. Okey, sebelum tu saya nak kamu selesakan diri, tarik nafas dan tutup mata kamu. Duduk tegak, tutup mata. Okey, kita akan kamu dengar suara saya ya. Tutup mata kamu. Ikut arahan saya. Now, bayangkan satu skrin TV di depan anda. Sekarang, buka kepada saluran kegemaran anda. Tidak ada apa-apa di atas skrin TV. Kosong. Sebentar lagi, saya akan sebutkan satu objek. Dan saya nak kamu lihat apa terjadi kepada skrin TV kamu. Perkataannya ialah Apple. Okey, boleh buka mata kamu sekarang? Okey, kamu lukis ikut yang mana sesuai untuk kamu. Gambar. Jadi gambar.